Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Fendi 87. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial atau semacam peragaan untuk menggabungkan antara BL400 Titan dan routernya pasangannya BL401 yang open WRT ya. Yang ini dengan pasangannya yang ini. Oke, yang ini adalah yang sudah saya ganti firmware-nya yang kemarin itu, yang video sebelumnya itu ya. Oke, mau tahu proses pemasangannya? Oke, ikutin terus videonya. Let's go. Ya, oke, kita akan pasang modem outdoor-nya ya di atas ya. Untuk itu kita akan pause sejenak, kita akan memanjat di atas ya, seperti kemarin itu ya. Sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung saja ke pemasangannya. Oke, pemasangannya seperti ini ya. Ini dalamnya sudah ada kartu bayunya. Oke, langsung saja kita tutup. Nah, itu sudah saya pasang di atas itu ya. Oke, ini kabelnya. Oke, langsung saja kita ke dalam menuju router indoornya. Nah, ini kabelan yang dari luar ya, di situ menuju ke sini, lalu ke bawah sini ya. Oke, langsung saja. Ini sudah saya tancapkan, sudah saya nyalakan ya. Langsung saja kita pasang kabelannya yang dari modem outdoornya. Nah, ini indikator ini sudah terpasang ya, ini ke WAN ya, ke internet ini. Ini adalah indikator untuk modem outdoornya. Oke, langsung saja nanti kita akan tancapkan kabelan menuju ke komputer. Oh ya, ini kabel ini menuju ke komputer ya ini. Dan ini sudah connect. Nah, ini sudah connect ya. Oke, langsung saja kita buka browser. Ya, kita coba buka. Oh ya, ibu. Nah, ini masuk ya. Lalu kita buka OpenWRT-nya 192. Ini sudah saya ganti alamatnya 10.1. Nah, dalam ya. Nah, ini sudah masuk. Boltnya sudah terhubung. Kita coba buka YouTube. Ya, sudah bisa ya. Jadi cukup simpel buat membuat internet di rumah ya, hanya dengan modal begitu. Oke. Kita coba speed test dulu ya, dapat berapa kalau di sini. Ini saya coba pakai kartu Bayu. Sampai tinggi ya. Ini kalau sedang tidak mendung bisa sampai 40-an ini, 30 ke atas. Nah, sudah 30 ya. Oke, begitu saja tutorial kali ini, video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk yang belum like, comment, share, dan subscribe, mohon subscribe, share, dan like ya. Sebarkan ke semua sosial media teman-teman. Oke, videonya saya akhiri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.